Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Kenapa kita harus mengasihi musuh kita dan berdoa bagi mereka yang menganiaya kita? Kita sudah tersakiti, mereka sudah nyakitin kita. Ngapain lagi kita harus mengasihi mereka? Itu karena Yesus telah lebih dulu mengasihi kita. Yesus mengasihi kita bahkan ketika kita telah menyakiti Yesus berulang kali. Tapi dia tetap mengasihi kita. Dan itu dia yang bisa menjadi alasan kita untuk mengasihi orang lain. Mengasihi orang-orang yang telah menyakiti kita. Karena kita telah menerima kasih Yesus.